Saya ikut salah satu bela diri. Di situ kita belajar mengolah tenaga dalam, sehingga kita bisa belajar mengenal benda dengan energi tenaga dalam yang ada. Misal, bisa membaca dengan mata tertutup. Apakah itu tersebut ilmu sihir? Sihir ini. Bagaimana bisa membaca dan tutup mata? Di luar alam manusia itu. Bagaimana caranya tutup mata, baca? Coba tangkap secara akal. Enggak mungkin ini. Dan teman-teman sekalian, semua ilmu tenaga dalam bagian dari sihir. Tak usah belajar tenaga dalam ini. Bela diri, keterampilan silahkan. Terampilan pedang mana, ketangkasan tangan, kaki, silahkan. Tenaga dalam, untuk apa? Di zaman Nabi SAW banyak loh ahli pedang. Zubair bin Awam itu bisa membelah dua badannya tentara kafir, orang Mekah. Dibelah dua dengan pedang. Ada di antara itu bisa belah dua manusia sekarang. Bagaimana kemahirannya itu radhiyallahu anhu? Luar biasa Zubair radhiyallahu anhu. Dia bisa belah dari kepalanya orang itu dengan pedang, terbelah sampai kemaluannya loh, terbelah dua orang itu. Saya pernah jelasin di kisah sahabat kan, kisah Zubair bin Awam itu waktu tablik akbar. Bagaimana itu teman-teman sekalian? Bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa menebas juga orang kafir dari bawah, dari kemaluan ditarik ke atas sampai ke dekat hidungnya terbelah. Itu kan? Itu luar biasa mereka. Itu luar biasa. Ada keterampilan-keterampilan yang luar biasa dikuasai sahabat. Itu enggak ada. Tapi memang keterampilan, ketangkasan yang dia latih itu lain. Dan tidak, di zaman dulu dan zaman sekarang sama sebenarnya. Kalau emang itu ilmu tenaga dalam dibolehkan, sudah dipakai oleh Nabi SAW, enak tuh. Dari jauh terlempar. Luar biasa. Untuk apa pakai-pakai pedang lagi? Sahabat pakai pedang, tangkis, serang, berdarah, Rasulullah SAW berdarah. Permainan syaitan. Ini harus ditinggalkan teman-teman sekalian. Lagian kalau pakai tenaga dalam sudah enggak jantan itu nanti ya. Hadapin, datang gitu kan, lihatkan ketangkasan. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat?